Ikan yang kita ambil ini umuran kira-kira berapa, Bang? Welcome back, guys. Hari ini temanya santai, guys, ya. Hari ini kita mau ke kolam. Satu, guys. Kita ke kolam koi, guys. Ke kolam koki, guys. Kita mau nyari ikan koki, nggak banyak sih, beberapa ratus ekor aja, karena ada pesanan, ya, guys, ya. Simak terus videonya, guys. Jangan sampai ketinggalan, karena harga koki di sini murah-murah, guys, ya. Nanti saya spilkan ikan-ikannya, guys. Kita langsung lihat penampakan ikannya, guys. Ikan-ikan koi, ikan-ikan koki yang mau kita bawa, guys. Nah, ini, guys, sama Bang Hendri kita, ya. Ini murah, guys, ya. Saya kasih tahu, guys, ya. Sekedar info, teman-teman, kalau mau nyari koki murah, gede-gede kayak gini, ya. Ini nggak nyampe 5.000 per ekornya. Ecerannya, guys, ya. Kalau eceran, kalau borongan itu lebih murah, guys. Segini ini bisa murah banget lah pokoknya. Itu ngambil ecer nggak nyampe 5.000, nggak nyampe 4.000 eceran. Kalau kita ngambilnya lebih banyak, per 100 misalnya, per 100 atau per minimal per 1.000 ekor, itu harganya bisa gila banget, ya, guys, ya, murahnya. Dan untuk teman-teman ini, ya, yang khususnya untuk para seller itu yang mau mau nampung ikan ini, guys, itu kami siap melayani, ya. Nggak hanya yang di Lampung, ya, yang di Pulau Jawa pun atau seluruh Sumatera pun kami siap bantu kirim-kirimnya, guys, ke dalam jumlah besar, ya. Nggak cuma dalam jumlah ratusan, tapi jumlah ribuan kami siap supply, guys. Tinggal teman-teman nanti langsung saja inbox ke Facebook dan Instagram yang ada di bawah ini, ya. Kita akan sortir dulu, guys, ya. Pilih beberapa yang mau kita bawa pulang, guys. Ikan yang kita ambil ini umuran kira-kira berapa, Bang? 2 bulan setengah. 2 bulan setengahan, guys, ya, umurnya ini. 2 bulan setengah, cepet gede, guys, karena apa, tempatnya yang sangat lebar, ya. Tempatnya lebar banget. Jadi teman-teman, khususnya yang di Lampung, ya, kalau di Lampung mau cari ikan murah, di sini, ya. Ini tempatnya, guys. Ikan-ikan murah. Tinggal hubungi Facebook, nanti akan kita bantu pengambilannya sama pengirimannya, guys. Memang bukan jenis koki yang ini, ya, yang apa, yang kayak yang bagus-bagus, ya. Maksudnya bukan yang kelas-kelas. Ini kalau kami bilang koki sayur, guys, koki pasar. Ini cocok nih, ya, teman-teman yang biasanya sering nyari, nanyain harga anak SD, kan? Harga anak TK, inilah, guys, barangnya yang cocok sekali, guys. Kalau sebelah ini kolam koi, guys, cuman masih kecil-kecil koinya, ya. Jadi apa, kalau di ini belum kelihatan besar kalau dikasih makan. Coba kita lihat, guys, kita kasih makan dulu bentar. Nah, itu, guys, koinya masih segitu, guys, ya, sejempolan tangan lah, masih sejempolan tangan, guys. Lepas. Selesai belum, banyak lagi, belum selesai, guys, karena banyak yang kita ambil.
Jadi di sini belinya ini, guys. Datang ke kolam sendiri, milih sendiri ya, guys. Nah, ini yang sudah kita pilih dan kita bawa pulang, guys, ikannya. Penampakannya seperti ini. Koki sayur ya, guys. Koki pasar. Pasar terang lah, guys. Oke, guys, ikan yang kita pilih tadi, guys, siap kita bawa pulang. Lagi dihitung, guys, sama yang punya. Langsung kita packing, guys, ikan yang tadi ya udah dipilih. Mau kita bawa pulang, guys, ya. Jumlahnya nggak banyak, guys, cuman 300 ekoran. Tapi udah oke lah untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, cuman kebutuhannya 250, guys, ya. Oke, guys, ikan udah kita bungkus, waktunya kita bawa pulang. Terima kasih udah nonton, guys, ya. Jangan lupa dukungan kalian, tinggalkan like, subscribe, dan komentar.